yakin pasti bakal jadi tekanan. Cuman kita jalanin aja. Emang misalnya setiap senin kita sama Rabu, emang kita kewajiban untuk sidang kita datang. Terus juga di sana kita di juga kalau kita pikirin ya kiri kanan tembok depan tembok juga bisa stres. Nah kalau kita stres sakit ngapain kita pikirin itu, mending kita jalanin aja dengan ikhlas. Enggak stres sakit itu tuh sakit biasa masuk angin gitu telat makan. Kalau ngomongin bersalah nggak bersalah nanti ayo kita buktikan di persidangan aja sih. Karena kalau misalnya saya bilang nggak bersalah tapi kalau misalnya saya bilang nggak bersalah tapi kita terbukti, mendingan saya yang real-real aja deh realitasnya seperti apa. Ya kalau di dalam misalnya di dalam berarti lebih istilahnya gitu kita lebih dekat sama keluarga ya kan, yang tadinya kita sama misalnya sama mama nih yang tadinya kita biasa aja gitu. Kalau lebih deket, kalau datang tuh ternyata keluarga itu lebih care ya, lebih khusus beribadah. Karena kan kalau di luar cuma sholat lima waktu, kalau di dalam kan banyak waktu luang, jadi banyak hal-hal positif dari ibadah yang bisa kita kerjakan. Pekerjaan pekerjaan gitu kan. Nah kalau ini kan gila ya, gua aja dulu nomor satu kan pekerjaan, akhirnya jarang pulang, cuma bisa telepon dulu ya. Kalau sekarang kan keluarga datang, ternyata mereka masih peduli gitu sama gua gitu. Keluarga yang jauh tuh masih support. Jadi kan sebuah masalah itu jadi beban. Kita aja ambil hikmahnya, kita jalanin, kita jalani secara ikhlas. Insya Allah beban itu udah ada. Tapi kalau kita pikirin, wah gue ditahan nih, gak bisa kemana-mana, gak bisa gaul sama teman-teman, gak bisa ngapa-ngapain. Jadi kita stres, tapi kalau kita terima, ya, kita lihat saat kita sakit, teman mana yang masih peduli sama kita. Ternyata kita bisa tahu kita nggak disediakan, nggak ada tempat teman mana saudara, nggak ada fasilitas atau teman yang selewatan, teman teman yang kami dan kita terus juga terus juga banyak hal yang saya tidak dapat ternyata walaupun sibuk kita harus meluangkan waktu untuk ibadah yang benar-benar jangan ibadah wajibnya aja ternyata cuma sebentar. Kalau ibadah itu terlalu selama lama-lama kita kan di kalau di luar kan mana sempat yang penting assalamualaikum sama kan jalan ya kan. Kalau sekarang kan enggak ya. Kenapa? Ya kan kalau di luar kan banyak godaannya nih, makan restoran. Kalau di dalam kan enggak. Ya kan makan tak usah tiga kali. Terus juga kalau makan siang kan kadang-kadang habis besok kan datangnya jam 2. Jadi kan nanggung, saya bilang mendingan full-in aja. Ya. Kenapa? Ya kan kalau di luar kan banyak godaannya nih, makan restoran. Kalau di dalam kan enggak. Ya kan makan tak usah tiga kali. Juga kalau makan siang kan kadang-kadang habis besok kan datangnya jam 2. Jadi kan nanggung, saya bilang mendingan full-in aja. Syuting sinetron. Saya berkait kerjaan saya sinetron. Ya banyak sih, yang terutama sih saya pengen ngajak jalan mama-mama dulu. Apalagi katanya di Garut udah ada kereta api ya. Aku ajak jalan naik kereta api. Sama mama sih belum. Cuma nanti yang saya pulang mau naik kereta api. Karena kan kemarin sempat itu kan ada TV di ruangan gitu. Ridwan Kamil sudah meresmikan Garut jadi kereta api. Wah, dulu kan waktu saya kecil kan udah ditutup tuh. Wah, dan istilahnya ada pengalaman baru. Karena kan kalau Garut kan emang dari dulu hiburannya ke Bandung. Nah sekarang kan ada hiburan sendiri. Tapi sampai Cibatu kan balik lagi gitu. Pokoknya setelah keluar apa yang gua bisa ya gua bisa cuma untuk saat ini untuk acting itu jalanin aja itu fokus di situ satu. Kok kemarin kan sempat nggak fokus berhenti syuting apa jadi kerjaan yang lain saya jadi bintang tamu jadi apa jadi apa. Kalau sekarang kan gua dari dulu emang passion gua di syuting skenario itu apa kabar jalan menjalankan menganggap diri gue sebagai asisten. Cuma kalau gue gini, setiap pasangan yang lagi, misalnya gue lagi naik gitu. Ya orang terdekat yang bisa berdekat saya, pasangan kita lagi off, ya bantuin gue dong gitu kan. Dalam artian bantuin gitu. Lebih enak kita pakai pasangan, jadi kan dari situ juga semangat.
ya kan, terus lebih percaya dengan apa yang kita pasangannya, kita saling menyayangi kan, nggak mau bisa begitu. Dia lagi kebetulan kemarin kan dia lagi naikin ada kerjaan aja, pas lagi nggak ada kerjaan dia waktu kemarin masih syuting di Soraya pecah ya Trans TV, gua di Soraya kita pulangnya ketemu. Ada mobil cuma satu, gua bawa mobil ke situ, dia pergi ke Trans TV, pun udah selesai bang. Nah, itu masih semua. Kalau gua sih percaya kalau habis menikah itu kita bagikan satu piring berdua. Jadi rezeki itu bisa lagi gua, bisa lagi dia. Beda kalau misalnya kita belum jadi pasangan gitu kan, rezeki masing-masing. Tapi kalau berdua itu kan saling menopang. Entah bisa dari kalau udah punya anak kan disebut rezeki anak, rezeki istri atau rezeki saya. Masuk-masuknya ke dalam tabungan keluarga juga. Jadi kalau menurut gue sih gak usah dianggap sebuah persaingan. Karena buat apa saing-saingan sama pasangan sih? Okay. Tapi berarti jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.